Tidak ingin melewatkan momen berkesan dalam kehamilan keduanya, artis asal Ciara melakukan sesi pemotretan untuk mendokumentasikan perut buncitnya yang sudah menginjak usia kandungan 9 bulan. Karena pas 9 bulan pas lagi bulat-bulatnya. Kayaknya kemarin tuh aku kurusan gitu hamilnya. Jadi kalau 7 bulan enggak begitu bulat gitu perutnya. Aku pengen yang kalau di foto tuh perutnya tuh yang bulat banget. Terus akhirnya yaudah ya, aku putusnya kayaknya 9 bulan deh. 9 bulan foto, tadi barengan sama Salima juga fotonya. Ya seru aja gitu, kayak belum pernah kan foto hamil terus ada baby juga gitu. Meski berat tubuhnya telah mengalami kenaikan drastis sebanyak 13 kg, tak membuat wanita berdarah Aceh ini pun untuk mengurangi aktivitasnya. Asia mengaku bahwa kehamilan keduanya ini terasa lebih santai dan menikmati hari-harinya dibanding kehamilannya yang pertama. Kehamilan yang kedua ini agak lebih gak rewel, karena bisa dibawa kerja sampai 7 bulan lebih, bisa dibawa ketemu orang santai gitu. Kalau pas yang pertama itu Salima aku enak ketemu orang banyak aja enak, jadi muntah-muntah bawaannya kayak gitu, mual-mual apa.